Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Muhammad Al-Fikri Ananda. Oke guys, di konten kali ini aku mau reading ke Medan guys ya. Karena di Medan itu ada agenda, yaitu PTQ RRI. Apa itu PTQ? PTQ itu Pekan Tilawah Quran yang diselenggarakan oleh RRI, Radio Republik Indonesia di Medan gitu guys. Nah, jadi kegiatan ini tuh setiap tahun guys ya. Setiap tahun dilaksanakan dan ini adalah tahun kedua aku mengikuti acara tersebut. Ya, semoga kegiatan di tahun ini, acara tahun ini bisa ada hasil yang memuaskan lah gitu guys. Karena pengen juga membahagikan orang tua dengan cara prestasi kayak gini gitu. Oke, ini suasana di pagi hari guys, sudah mulai rame. Tadi masih sepi, mungkin kan karena orang belum pada pergi kan. Kita gaskan. Hop, nggak bisa guys, tidak bisa digas. Kalau percen tuh nggak boleh ya kan, apa namanya, mata terbuka. Aduh, udah 3 kali kebersihin. Oke guys, ini kita udah mau sampai, udah sampai sih, titik setapak titik wabu. Oke, mana tuh abang Yusuf? Lo nggak salah, hilang sendiri deh kan. Karena nggak berhenti lagi, nggak sempat lagi dah. Waktu terbuang. Oke, pasca lampu hijau guys, kita gaskan terus. Hari ini kita riding sendiri ya kan. Kita aduh. Hari ini aku reading sendiri. Tuh. Yang lain dah pada pergi luar mungkin kan, karena kan jauh di Medan. Jadi masing-masing aja gitu. Karena kok saling tunggu-tunggu rupanya nanti nggak jadi ataupun terlambat kan, sayang kalau terlambat. Ini momen setahun sekali guys, tak boleh dilewatkan gitu. Itu lampu merah kan, tapi kalau misalnya kita belok kiri terus jalannya nggak belok kanan, nah itu boleh lanjut. Oke, ini jalannya smart. 2 hari yang lalu itu masih di aspal guys, baru dibetulin lagi tuh, ditambah aspal. Ini sekarang udah gimana jadinya nih, tempel. Ini apa nih, friction? Guys, ada fiction juga guys di sebelah. Yo. Akhirnya.
guys. Nanti kalau udah sampai Megawati kita lanjut lagi. Oke guys, tadi bilang Megawati kan lanjutnya, nggak salah di sini dulu ya kan. Ini jalannya cantik guys. Waduh, enak gitu. Coba jalan di semua daerah kayak gini kan. Wah, bakal gila sih, enak betul. Wah, enak kali jalan kayak gini. Halus guys, nggak jalan 1000 km, jalan apa jarak 1000 km pun kalau jalannya kayak gini aku sor-sor aja. Serius, kayaknya mantep gitu. Aduh, aduh, kacau kacau. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Bentar aja di sini. Oke guys, ini kita udah sampai di Jalan Megawati yuk. Ya di sini banyak orang-orang yang san ini hari apa nih? Rabusan Kamis apa ya? Pokoknya jalan-jalan pagi lah gitu kan. Ini hasil dari asmara subuh tadi guys. Jadi mereka habis sholat subuh langsung gerak ngumpul sama kawan-kawan di sini. Ya gila, wis. Ada Vixen Out, ada Beat, ada Nmax, ada Vario dengan modifan yang hedon-hedon juga ya kan. Oke guys, ini juga ada ngumpul-ngumpul guys. Ya ngumpul-ngumpul sih nggak masalah ya kan. Yang penting tetap jaga sopan santun, karena kan ini jalan raya guys ya. Jadi nggak boleh semena-mena gitu, nggak boleh merasa jalan ini punya kita sendiri, tak boleh. Wow, gila guys. Ini apa nih, balap nih? Oh enggak. Aduh, sayang kali kan. Kok ada anak cewek-cewek yang ikut gitu. Mending untuk balik kan, balik ke rumah tuh ke masjid ngaji kalian. Aduh, gimana ya? Kalau ikut kayak gini kan, ya, adalah itu pribadi masing-masing ya kan. Aku nggak berhak juga menilai banyak-banyak gitu. Nilai dikit aja pun kadang tak bisa, tak boleh gitu. Karena cukup Allah aja menilai ya. Kecuali pas lomba, kalau lomba kita yang nilai. Oke. Di sini aku kecelakaan atau guys. Di dekat depan SPBU nih. Kecelakaan, crash parah guys. Sampai tanganku bengkok sebelah kiri. Nah, di sini udah mulai padat ya kan. Gila, wah ini serasa ini ya San Morgab ya kan. Serasa San Morgab, wah berbagai macam kendaraan masuk gitu guys. Ya. Oke, kita harus fokus guys, jangan terulang lagi kejadian yang tak bagus. Oke. Pelan-pelan kali jalannya ya. Ya, inilah pemandangannya guys. Wow. Aku mau seperti merasakan ini ya, apa namanya, San Mori gitu. Ini kumpulan Supra guys ya. Mantap. Mereka bikin sinematik. Ini ada kereta CRF, ada CB. Banyak guys kereta-kereta di sini. Aduh. Wow, gila guys, banyak sekali. Kita harus dahuli karena kita bukan fokus ke sini guys, kita harus fokus ke sana jalan tempat lomba. Oke. Wis, ada yang nyoba wili-wili guys. Anjay. Wow. Anjay. Gila. Oke. Gila guys, atraksi semua mereka guys, wili-wili. Wow. Op. Berbahaya guys. Anjay.
Anjay. Keren-keren. Kita hanya bisa melihat aja ya kan. Gak mungkin kita Oke, guys. Kita lanjut gaskeun. Aduh. Oh, rame kali gila, pecah. Memang kalau dalam berkendara ini nyali diutamakan ya kan. Karena kalau tak punya nyali susah. Oke. Aduh, mata gue di depan. Oke. Punten, punten. Anjay. Kalau bisa ya kan, kalau misalnya jalan-jalan gitu rame-rame itu utamakan safety riding guys, karena itu sangat berguna. Contohnya apa, helm itu untuk melindungi kepala kan, sarung tangan, sepatu ya, paling enggak kalau nggak pakai sarung nggak apa-apa lah, yang penting pakai helm gitu, celana panjang kalau bisa ya kan. Oke guys, kita di sini belok kiri. Wow, perkumpulan R15. Sini kita belok kiri guys. Wow, sini ada Fiction nih, CB ya, CB. Apa namanya, perkumpulan CB. Nah, kita sudah sampai di Medan. Aduh, gila guys. Nanti lanjut part 2 ya, kalau misalnya waktunya lebih gitu.